catch them all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan, kembali lagi ya di channel saya. Maaf untuk sebelumnya saya jarang upload ya guys ya, karena apa ya, gratisan itu sekarang sedikit susah ya guys. Jadi saya cuma upload yang bisa-bisa aja di TKP saya. Yang penting bermanfaat ya guys ya. Nah, pada video kali ini saya mau nunjukin tutorial atau cara autentifikasi dua faktor ya guys, untuk ngamanin akun Facebook kalian di 2020 ini. Banyak sekali ya guys ya phishing. Jadi kalian perlulah untuk amanin akun Facebook kalian. Yang pertama, kalian harus login ke Facebook ya tentunya. Pakai Facebook Lite juga bisa. Di sini saya akan jelasin caranya ya guys ya. Yang pertama itu info pribadi. Nah, ini alamat email harus kalian tambahin ya, email terus nomor. Di sini saya nggak nunjukin nomornya. Tambahin nomor, tambahin akun Gmail ya guys ya. Terus, nah, privasi ini siapa yang melihat daftar teman Anda bisa publik atau diprivasi ya guys ya, terutama tanggal lahir ini ya guys ya, 3 poin ini ya. Siapa yang bisa melihat tanggal lahir Anda, tahun kelahiran Anda, ini ubah aja di hanya saya ya guys ya. Jadi orang lain itu nggak bisa lihat tanggal lahir kita buat abang hack Facebook kita ya. Di sini klik aja keamanan. Nah, di sini ini ya guys, pilih 3 teman atau 5 teman untuk menghubungi jika tidak bisa masuk. Jadi mulai dari sekarang saya saranin akun Anda harus diamanin ya guys ya. Jadi kita suruh masukin Sandi di sini. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja ya guys ya, atau kalian buat Facebook lagi, buat tambahinlah teman ke sini, terus tambahin Facebook kalian itu ya guys, jadi lebih aman untuk melewati sesi juga. Kalian lebih mudah ya guys, nggak harus datang ke rumah teman kita, 3 orang aja ya guys ya. Jadi untuk ngelewatin sesi itu hanya butuh 3 kode dari 5 teman kita ya guys ya. Jadi pilih, sediain aja 3 Facebook itu punya pribadi buat ngamanin akun ini ya guys ya. Nah, kunci yang kedua itu ini ya guys ya, gunakan autentifikasi 2 faktor ya guys. Ini kalian jangan gunain aplikasi ya guys ya. Saya enggak rekomendasi karena banyak itu yang misal HP preset Facebooknya juga hilang ya guys ya.
pakai aplikasi Google itu. Jadi saya saranin kalian pakai ini aja ya guys ya, pesan teks. Jadi kalian di sini masukin nomor, saya lupa kebanyakan nomor guys. Jadi kalian paste aja ya guys ya, copy paste aja di sini, terus kalian konfirmasi, klik konfirmasi. Nah ini nanti ada kode ya guys ya, dan perlu diingat ya guys ya, nomor apa, nomor yang ditautkan ke akun Facebook kalian sama nomor yang buat autentifikasi dua faktor ini wajib berbeda ya guys ya, jangan sama ya guys. 3 1 2 1 4 2. Kalau sama kurang sinkron guys, kalau sama itu jadi dia tabrakan guys sama. Ini kalian kembali aja, close aja. Kalau di Facebook LED memang gini ya guys, tapi lebih enak. Nah di sini kita cek. Nanti saya akan jelaskan gunanya apa. Ini sudah aktif ya guys ya. Kita lihat nomornya. Nah ini nomor saya tadi ya guys. Jadi caranya begini guys. Gunanya gini guys, coba kita login ke Facebook ya guys ya. Lewat Chrome Facebook. Pertama kita masukin Facebook yang tadi ya guys. Nah ini guys gunanya guys, jadi walaupun misal ada yang tahu kata sandi kalian ya, misal diretas nih Facebooknya, dia harus masukin kode guys yang dikirim dari Facebook ke nomor kita tadi guys. Ini guys nomornya, walaupun dia tahu sandi kita ya guys atau teman kalian yang jahil atau memang teman kayak gitu itu tidak bisa langsung login ya guys. Jadi teman kalian harus masukin kodenya dulu ya guys ya. Saya saranin sih berbeda ya guys ya, 7105999 kita masukin, 7105999 kita coba. Nah masuk ya guys. Jadi teman kalian itu saya bingung guys ini guys. Biarin aja lah. Nah kurang lebihnya kayak gitu ya guys ya gunanya. Terus kalian juga wajib masukin di browser ya guys ya. Misal masuk di Chrome ya guys. Nah ini kalian wajib masuk di sini ya guys ya.
atau simpan loginnya di Google Chrome ya. Walaupun misal diretas nih, udah kayak tadi, udah diamanin kayak tadi, kok diretas, kalian masih bisa ya guys, karena login kalian kesimpan di situ ya guys. Soalnya kemarin itu saya sudah ngalami. Beda lagi dengan HP root ya guys, lebih mudah. Tapi walaupun HP root juga dia nggak bisa sih guys, walaupun tahu namanya itu. Kalau kita pakai metode ini guys, yang penting jangan kalian kasih ya guys ya kode ini ya guys. Kalau dikasih ya sudah. ya udah guys, mungkin segitu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya guys, dan enggak banyak orang yang ketipu ya, sekarang banyak bener. Orang yang kayak gitu ya guys, jadi intinya jangan kalian klik link sembarangan ya guys ya. Mungkin kalau buat kalian yang belum tahu bisa request apa buat konten saya ya guys ya. Dan untuk itu saya mohon dukungannya ya guys ya. Kita tembusin 1000 subscriber ya guys ya, saya mohon bantuannya, semoga aja bisa. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.